Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Cemi TV. Oke, pada video kali ini guys, saya akan menjelaskan bagaimana cara menyembunyikan isi chat ataupun isi konten pada WhatsApp ya. Lebih tepatnya ya isi chat itu di notifikasi. Oke, langsung aja. Pertama-tama yang perlu kalian lakukan adalah masuk ke keamanan. Lalu silakan masuk ke kunci aplikasi. Di sini masukin password kalian. Nah, lalu di sini silakan kalian pilih WhatsApp ya guys ya. Seperti ini. Kalau udah silakan kalian pilih klik ini ataupun gambar settingan. Nah, lalu di sini sembunyikan konten notifikasi. Silakan kalian pilih ya guys ya. Nah, di sini silakan aktifkan WhatsApp ya guys ya. Kalau sudah seperti ini, saya jamin ketika ada notif, isi chat dari WA itu tidak akan ada ataupun disembunyikan. Oke. Jadi kurang lebih hanya seperti itu aja yang dapat saya berikan pada video kali ini. Dengan otomatis ketika ada notif masuk, isi chat WA-nya bakalan disembunyikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.